aku menemukan ini di dalam gua. Apa itu? Boleh aku lihat? Boleh, lihat saja. Wah, kecil, burik. Yang ini! Huh? Wah, sembarangan saja malah lihat ini. Wah, dekil amat ya. Apa sih ini ya? Apa bang? Aku lupa masak nasi belum dicetekin. Ini apa? Mau ditunggu sampai Sony Wakwau jadi presiden, gak bakal matang ini nasi kalau gak dicetekin. Aku kira kau kaget karena tahu ini apa. Jadi sebenarnya yang aku temukan ini apa? Mending kita tanya saja ke Bang Pot. Halo Bang Pot. Nomor yang Anda tuju sedang cebok. Silakan tunggu 5 menit lagi. Enggak bisa cepetan apa jadi semenit aja ceboknya? Tidak bisa. Kalau cepetan nanti jadi belepotan. Padahal aku mau nanya penting. Mohon bersabar, nomor yang Anda tuju sedang cebok. Masih lama enggak? 4 menit lagi. Ini kok kita jadi ngobrol? Lu siapa sih? Paham enggak sih suruh tunggu ya tunggu? Kau pikir aku suka ngobrol sama kau? Enggak ada yang beres di rumah ini. Coba sini aku lihat. Nih, aku menemukan ini di dalam kotak yang terkubur di dalam gua. Coba kau lihat ini apa? Ini peta harta karun. Hah? Harta karun? Giliran harta karun pada cepat respon lu. Wah, aku tidak menyangka kalau yang kutemukan benda seberharga ini. Sebentar, untuk memastikan, biarkan aku melihatnya. Boleh, lihat saja. Wah ya, kecil, burik. Yang ini! Enggak monyet, enggak lu, sama aja ya! Alama, dekilnya. Lu juga gak usah ikutan! Terus mau gimana nih? Dari gambarnya memang ini peta harta karun. Tahu dari mana? Nih, ada tulisannya. Oh, bagaimana kalau kita temukan harta karun ini bersama-sama? Ini adalah rahasia di antara kita. Nanti hasilnya kita bagi 5. Jangan sampai orang lain tahu. Lu pada ngapain? Wah, harta karun nih, harta karun. Wah, mana bisa begitu? Yang menemukan itu kan si Fred. Kenapa kalian jadi ikut-ikutan? Aku sudah muak kerja jaga stand boba. Mana gajinya nggak UMR? Dengan mendapatkan harta karun ini, aku bisa langsung kaya raya. Saya juga. Saya kalau dapat harta karun ini, saya mau berhenti dagang sayur. Saya mau dagang cilok. Sama aja masih dagang lu. Oek sudah tua, sudah tidak ada ambisi. Terus kalau dapat harta karun? Paling hartanya oek ilangin lagi. Mending nggak usah ikutan kalau begitu. Saya sudah bosan jadi RT. Kalau dapat harta karun itu, akan saya pakai untuk modal mencalonkan diri menjadi Bu RT. Mana bisa? Kalau udah jadi RT naik deh, pengen jadi lurah. Malah pengen jadi Bu RT lu. Masih mending saya dari dagang sayur ke dagang cilok. Udah, kita jangan buang-buang waktu di sini. Yang penting kita dapatkan dulu harta karun itu. Kita cepet-cepetan. Grup siapa yang cepat, dia yang dapat. Ayo buruan cepat. Ini udah digas mentok. Om, ngapain sih Om? Enggak kuat kali nih, keberatan beban. Aku bantu dorongin mau Om. Boleh? Kembali, dorongnya ke depan. Kalau lo gitu mundur di motor. Tuh kan jadi balik kesini lagi. Motor sudah butut masih dipakai. Rasakan itu Pot, kau harus terima bahwa kita duluan yang akan sampai. Kenapa kita naik ini sih? Peta harta karunnya gimana? Diambil sama Rani dan gerombolannya. Mungkin mereka belum jauh. Kita harus cepat mengejarnya. Jangan pakai motor ini. Motor ini tua dan jalannya lambat sekali. Tapi biar bagaimanapun, ini motor perjuanganku dulu sekolah. Buang aja, buang! Main buang aja lo! Motorku! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Om. Sejak kapan motor bisa ngomong? Itu aku yang ngomong. Oh, ayo pikirkan bagaimana cara kita mengejar Rani dan merebut kembali peta harta karun itu. Kita harus bekerja sama dan memanfaatkan kemampuan masing-masing. Betul. Izinkan aku menjadi ahli strategi tim ini. Baiklah, di antara kita yang larinya paling cepat adalah Bang Pot. Betul. Untuk mengejar Rani dan merebut kembali peta itu, bagaimana kalau kita naik Bang Pot? Kagak begini, hei, bodoh! Turun lu pada! Enggak mau, udah PW. Monyet! Mati nih anak orang lama-lama! Strategimu memang jenius sekali, kawan. Gue gitu loh. Ahli strategi, bego! Sesat! Ayo jalan, Pot. Mana bisa? Mana kuat gue, Jalu. Ini lu berempat, gak ada yang punya otak apa gimana sih? Udah, gue gak kuat. Wah, dasar laki-laki gak berguna. Gimana kalau kita naik Bang Fred? Masih aja lu! Ya udah, gak jadi. Ini kenapa kita naik beginian sih? Adanya ini. Ayah, di antara kita tidak ada yang punya kendaraan, mah. Disyukuri saja apa yang ada. Yang penting kita sampai tujuan. Bang, beli es, bang. Iya. Beli berapa, dek? Ngapain lo samperin? Sayang, ini ada yang beli. Aduh, nih orangnya. Ayah, ini kita bulu-bulu nyali harta karun, mah. Yuk, orang malah nyambi jualan. Kapan nyampenya kalau begini? Ayah, maaf. Ya udah, yuk kita jalan lagi. Bang, beli satu lagi. Boleh, dek. Mau rasa apa? Ngapain lu sampai lagi?
Eh, teman-teman, aku punya ini dulu dikasih sama Harry Potter. Apa itu? Korek kuping Ultraman. Hah? Udah tahu sapu pakai nanya. Mau diapakan sapu itu? Baiklah, Lafon Golobus, Asilita Wedus. Ah, tinggal dinaikin. Dengar ya, kalau ingin kaya raya kita harus cepat-cepat menuju lokasi di peta ini. Petanya aku ambil lagi. Yes, mantap. Tuh kan, petanya jadi diambil lagi sama monyet terbang. Gimana nangkepnya kalau terbang begitu? Tenang, gak usah ditangkep. Kalau ada monyet terbang, biar balik ke sini lagi. Tinggal klepekin aja pakai monyet betina. Set, kita dapat petanya lagi. Kayak burung darah aja lu nemplok begitu. Monyet gak ada otak. Titik pertama di peta ini tidak jauh dari sini. Ayo kita cari tumpangan agar cepat sampai ke sana. Lihat, itu ada mobil pick up. Kebetulan sekali ya. Ayo minta tumpangan. Set, kiri. Main injek aja lu. Ayah, bahaya memang kalau tiba-tiba main stop saja. Terus gimana caranya biar ada mobil mau berhenti? Saya ada ide. Jauh di sana kita kasih polisi tidur. Biar apa? Biar mobil mengurangi kecepatan. Cakep. Nah, di sini kita tebar paku. Pasang papan awas banyak paku. Biar mobilnya lihat terus berhenti. Mantap. Ide cemerlang ah. Nah, itu ada mobil. Lewat polisi tidur jadi pelan. Lihat awas ada paku jadi berhenti. Satu kan berhenti. Mana bisa gitu? Nggak sih. Ini perkara mobil, kita harus minta tolong orang ini. Yo man, what's wrong? Aku ada misi buat kamu. Kamu join dengan kita. Nanti hasilnya dibagi 5. Ah, itu orangnya datang. Wah keren. Apa kalian tadi yang menelponku? Benar. Sebelum bergabung dengan kalian dan menjalankan misi, aku ingin bertanya pada kalian. Apa? Ini cara turunnya gimana ya? Mana gue tahu. Lagian kebanyakan gaya pakai naik gituan. Tolong turunin. Yeah, kirain bisa turun sendiri. Thank you, bro. Sama-sama. Lain kali jangan main ginian lagi ya. Ini gimana ini? Tolongin ini. Tolong. Udah biarin. Jadi kurang member kita. Nanti hasilnya bagi 4 aja. Kita ada misi mencari halte Kalun. Tapi dari tadi tidak dapat tumpangan. Gimana kalau kamu bantu kami mencari mobil? Itu sudah jadi spesialisku, bro. Ayo berangkat. Kenapa mobil sedot tinja? Gak ada mobil lagi di sekitar sini. Ya cari lagi agak jauhan dikit kek. Mobil begini lu bawa kemari. Kita bertiga suruh duduk di mana? Di dalam tangki. Di dalam? Lah kita suruh berenang sama keluarga lu. Ayah, daripada naik mobil ini mendingan oe jalan kaki. Bukan begitu Kang Sai? Lah kemana Kang Sai? Saya udah di dalam ini. Ayo kapan berangkat? Ngapain lu masuk? Duh Rani, sabar Rani. Lu masih muda, jangan marah-marah terus. Nggak dapat harta karun, dapat hipertensi nih lama-lama. Ayo buruan, jangan lama-lama ya. Di sini bau. Siapa suruh lu masuk? Tahu gini nggak masuk saya. Siapa suruh lu masuk? Bau banget di sini. Siapa suruh lu masuk? Marudal juga lu. Jangan-jangan Rani. Biar oe aja. Hah? Kok gini? Emang gitu. Nih rudal kalau yang pegang cowok letoy. Terus gimana ini? Meledak nggak nih? Iya meledak. Wah gawat, Rani berhasil merekrut CJ dalam timnya. Kalau dibiarkan kita bisa kalah. Kita harus merebut peta dari mereka. Lalu kita mencari kendaraan. Kita bagi tugas. Monyet Jalu, Fred, kalian rebut kembali peta dari mereka. Sementara aku dan Saipul akan berusaha mencegah mereka mendapatkan kendaraan di sini. Baiklah, ayo Jalu. Ah, itu ada kendaraan, Bang. Stopul, jangan sampai CJ melihatnya. Wait, stop, Bang. Wait, stop. Main lidah saja lu. Itu lihat ada mobil. Ayo CJ, tunjukkan bakatmu. Gampang bro, tinggal deketin mobil lalu pencet segitiga dan mobil menjadi milik kita. Mantap. Mereka sudah dapat mobil. Kita bisa kehilangan jejak. Tidak akan aku biarkan. Aku akan melemparkan alat pelacak ini sebelum mereka pergi. Yes. Capek gue punya piaraan. Ini sekarang punya sapi atuh. Kelakuannya kayak anjing. Ini kita jalan kemana? Kita jalan sesuai arahan dari peta harta karun ini. Kalau menurut peta ini kita harus menuju Balat Dayak kurang lebih 50 km. Oke, berangkat. Jangan lupa mampir Indomaret, beli aqua. Aku mau beli pilus buat ngemil di jalan. Aku mau beli permen kopiko biar nggak ngantuk nyetirnya. Saya mau beli kresek. Buat apa? Saya nggak biasa naik mobil. Jarak lu! Ngapain lu ikutan? Muntahan dia bau. Lu juga ngapain? Muntahan dia lebih bau. Lu pada ngapain? Lah, gue juga ikutan. Mobilnya belum jauh, kita harus bergegas mengejar mereka. Tapi naik apa? Naik bangpot.
Pol, apa bang? Bunuh aja gue, Pol. Udah pernah di episode 2. Lu ulang lagi di episode 4 ya. Tulang gue udah gemeter ini, Pol. Emang kenapa, bang? Berat! Guys, ayo turun, guys. Kalian pada ngapain di sini rame-rame? Akhirnya kita bisa mengejar mereka. Kalau melihat peta ini, sepertinya harta karun itu tersimpan di dalam gua. Untuk mencapai gua itu, kita harus melewati hutan ini terlebih dahulu. Ayo ke sana. Hanya, hati-hati teman-teman. Sepertinya hutan ini banyak jebakannya. Tahu dari mana? Nih, Oe nginjek satu. Kaki Oe ini! Kaki Oe nggak bisa lepas! Tolongin, tolongin! Bentar ya, sabar ya. Tinggal saja, bro. Tinggalkan saja dia di sini kalau hanya jadi beban. Lagian kalau kita tinggalkan dia, harta karun bisa kita bagi tiga, bro. Tapi sudah, jangan buang-buang waktu. Hari sudah semakin gelap. Ayo Rani. Tapi Rani, Kang Sai, jangan tinggalin Oe. Itu mobil mereka. Mereka pasti belum jauh dari sini. Kita ikuti jejak mereka. Kalau ada kesempatan, kita rebut kembali peta itu. Capek-capek Fred yang nemu. Seenak jidat mereka ambil. Kurang ajar sekali ya Fred ya. Fred? Aku belum naik kok kalian udah berangkat, guys. Si Fred ketinggalan! Aku pikir dia udah naik! Bisa-bisanya ya! Pulang ah, bikin kopi. Kita harus lanjutin perjalanan tanpa Fred. Terus nanti kalau dapat harta karun, apa kita bagi berempat saja? Kita harus tetap fair. Fred yang menemukan peta itu. Kalau kita dapat harta karunnya, tetap kita bagi rata dengan Fred. Baiklah, ayo jalan. Engkau Acong, Pol. Waduh, Engkau Acong kenapa nih? Pol, bantuin Pol. Aku cari kayu ya, bang. Dedu, sabar ya. Ayo, bukannya kalian harus cepat ke jalan nih dan ambil peta harta karun itu, ah? Ngapa jadi nolongin lo ya? Ini, bang. Lepas. Lihat dulu lukanya kok. Waduh, sepertinya akan sulit untuk berjalan. Ini ngapa kalian jadi buang waktu di sini, ah? Halusnya kalian kan kejar Lani. Rani masih bisa dikejar setelah ini. Iya nggak, Nyet? Iya, Pot, Nyet, Saipul. Kalian lanjutin perjalanan. Engkau Acong, biar aku yang urus di sini. Tunggu kita di mobil ya, Jalu. Jaga Engkau Acong baik-baik. Ayo lanjutkan perjalanan. Hati-hati, Pot, Nyet, Saipul. Omaera! Ikusa! Lah, baru gue ngomong suruh hati-hati. Pegangannya, Pol. Untunglah, aku sudah pegangan. Bertahanlah, Pol. Aku juga sudah pegangan. Jangan pegangan situ, bisa nganyet. Kenapa? Nggak bisa napas gue. Ngilu, lemes. Lu pegangan kaki, kek. Jangan rem tangan gue, lu pegang. Udah terlanjur mau gimana? Pegang, Nyet. Lepas aja dah. Bodoh, lu yang bodoh. Gara-gara lu sih, Nyet. Lu, apaan? Ngapa jadi gue? Lu kalau nggak lepas tangan, pasti kita nggak jatuh begini, bodoh. Lu kalau nggak ngeremes gue punya pusaka, juga gue nggak bakal lepas tuh pegangan. Main remes aja, lu kira squishy. Milih pegangan yang lain kan bisa, lu, bodoh. Uteke! Orang jatuh ke lubang, mana bisa milih pegangan apa? Ini kita jatuh, Nyet, bukan lagi judi bola. Lu kata bisa milih pegangan Arsenal apa MU? Alasan aja lu. Berkali-kali kita apes pasti gara-gara lu. Ada aja kelakuan lu. Kenapa di momen-momen yang genting, lu selalu ambil keputusan yang ngaco? Udah ngaco, cenderung bego lagi tuh. Ngapa jadi nyalain aku? Padahal kalau kamu sabar dikit pegangannya, gak nyerah lepas tangan, masih ada kesempatan aku pindah pegangan. Mana ada orang diremas kepala bebeknya masih bisa strong? Lemas bego. Coba sono lu yang di atas. Gue pegang kepala bebek lu. Ayo, siapa takut? Kita ulang, aku yang di atas. Bang, ini ada yang mau nolongin aku gak sih, bang? Aku udah gak bisa napas dari tadi. Lagian kejadian tadi. Mana bisa diulang? Tuh lepas. Masuk lagi nih, bang. Tolongin, bang. Gara-gara kelakuan lu bikin celaka semuanya. Saipul sampai kepalanya nancep ke tanah. Dengkul gue sampai lecet nih. Mana kagak ada obat merah. Mikir dulu kalau mau ngapa-ngapain, Nyet. Cukup! Kalian berdua jangan berantem, bang. Kalau kalian berdua berantem, aku berantem sama siapa? Sama batu tuh. Dasar batu biadab. Jalang. Enggak ada otak. Gara-gara kamu, kita semua jadi celaka. Ngomong apa, kek? Kau jangan diam saja. Aku injak-injak batang leher kau ya. Mampus lu. Mampus. Diberantemin beneran batunya, Nyet, Pol. Udah, Pol. Aku piting kau ya, sampai gak bisa napas. Aku piting. Nih sapi udah divaksin belum sih, Nyet? Belum. Karena belum vaksin, daya tahan tubuhnya mungkin rentan ya. Tingkahnya sepertinya itu mungkin dia kena virus. Virus apa? Virus tolol. Pol, udah, Pol. Simpen energi lo. Itu batu gak salah apa-apa. Mana punya salah sih? Namanya juga batu, bukan makhluk hidup. Aku piting kau ya, sampai gak bisa napas. Aku piting. Ngapa jadi piting gue?
Udah, ini kita mau ngapain begini? Masa diem aja di sini sampai tua? Aduh, mana belum kawin lagi aku. Malah kejebak di sini sampai tua sama sapi dan kotorannya. Hah? Aku belum berak satu pun, Bang. Itu yang baju merah. Sembarangan aja lu ngatain gua kotorannya Saipul. Ih, ngapain lu ngejauh? Kau bau, Bang. Dasar kotoran. Gue bukan kotoran. Tawa lu, ngajarin enggak bener lu. Udah buruk kita jalan, cari jalan keluar. Ya udah kita jalan kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ikut gua aja biar enggak ngaco. Kita ke kanan. Jatuh lagi. Hai aja lu, kenapa lu lindungi Noe, ha? Jangan halangi kami mendapatkan buruan kami. Ternyata yang memasang perangkap itu adalah mereka. Ternyata hutan ini berbahaya. Serahkan manusia itu. Langkai dulu mayatku. Udah Jalu, mendingan lu lari aja Jalu. Selamatkan dirimu, ha? Lagian Oe sama Lani sama Kang Sai udah ngelebut peta kalian. Mungkin ini hukuman buat Oe. Kaki terluka kena jebakan dan bakal jadi hidangan monster-monster itu. Sebelum pot monyet Saipul pergi, aku menawarkan diri untuk menjaga Kohacong. Dan mereka pun mempercayakan ini padaku. Aku tahu hutan ini berbahaya dan mungkin aku tak bisa menang dari mereka. Tapi ada dua janji dengan teman-temanku yang harus kujaga sampai mereka kembali. Memastikan Kohacong baik-baik saja dan melindungi kendaraan itu untuk kita kembali pulang ke rumah bersama-sama. Udah jauh, hentikan. Walaupun aku hanya seekor ayam, tapi aku memiliki harga diri sebagai laki-laki. Laki-laki sejati tidak akan pernah menarik ucapannya. Laki-laki sejati akan selalu menepati janjinya. Kita kaya? Cepat kita kesana, bro. Kita kaya! Udah gak perlu keliling jualan sayur lagi kalau begini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Lepasin gue! Ini adalah festival tiap tahun yang kami para monster hutan lakukan. Berburu manusia. Apa hubungannya sama harta karun ini? Dasar manusia bodoh. Harta karun ini hanyalah perangkap. Karena kita tahu salah satu kelemahan terbesar manusia adalah harta. Dengan kami membuat peta harta karun itu, sudah pasti akan ada manusia-manusia serakah dan ingin menjadi kaya dengan instan akan tergiur. Harusnya kalian tahu keserakahan hanya akan menjatuhkan kalian ke dalam kesengsaraan. Dan mendapatkan kekayaan dengan instan adalah kenaifan dan ketololan kalian sebagai manusia. Jadi semua ini hanya jebakan. Kita bakal jadi santapan, Rani. Siapkan tungku untuk memasak mereka. Dua episode jatuh mulu begini, Pul. Sekali lagi jatuh dapat piring cantik kali. Aku pengennya cangkir buat ngopi, Bang. Cangkir buat minum. Kalau yang buat ngopi namanya flash dish. Hah? Jatuh begini lehermu udah patah, Bang? Belum. Sini aku patahin. Enggak usah. Malah asik ngobrol. Aku gimana ini aku? Lah, si monyet masih ngegantung. Bentar ya, Bang, aku cari tangga. Ya udah sana buruan cari. Mana ada tangga di dalam gua? Ya udah lu turun lompat aja ngapa sih? Aku takut jatuh. Aku mending jatuh enggak sengaja daripada harus sengaja jatuhin diri kayak gini. Ya udah lu lompat aja. Ntar gua tangkap di sini sama Saipul. Ayo Bang, lepasin aja, Bang. Tapi beneran tangkap ya? Iya. Yeah. Lu sono Pul, gua sini nih. Ah udah bakal kemana nih bocah? Kita udah siap, Bang, di sini. Ayo turun. Ya udah. Mundur lagi Pul. Lu ke kiri. Iya, Bang. Nih aku udah di sini, Bang. Aduh, Bang, aku kesandung. Yaelah. Ya udah gua cover nih. Munduran lagi kali, Bang. Di sini ya. Ketangkep lu nyet, tenang aja. Geser aja. Kenapa lu geser? Jalu. Laringko, maafkan aku tak bisa menepati janjiku. Aku lemah. Di antara pot monyet Saipul, aku paling lemah. Aku tak punya kekuatan untuk melindungi apapun. Aku tak berguna. Maafkan aku tercipta selemah ini. Oe gak bisa diam saja. Oe sudah jahat sama Jalu semuanya. Tapi mereka masih mau nolong Oe. Bahkan Jalu mati-matian melindungi Oe. Pergilah ke neraka, ayam bodoh. Mengganggu saja kau manusia. Kohacong, aku memang lemah. Aku tak sekuat pot monyet Saipul. Seringkali aku menjadi bahan bercandaan mereka. Tapi aku senang berada di samping mereka. Aku tak mau kehilangan siapapun. Berdiam diri hanya akan ada satu hasil. Jika aku bangkit dan berjuang lagi, setidaknya akan selalu ada dua kemungkinan. Menang atau kalah. Hentikan Jalu, kau bisa mati melawan mereka. Aku memang tak punya fisik yang kuat. Berikan aku petunjuk. Akhirnya dia kabur terbirit-birit dan bersembunyi di kolong mobil. Bagus, pergilah Jalu. Selamatkan dirimu. Bawa manusia tua itu. Takkan aku biarkan. Mau apa ini? Aku di kolong mobil bukan untuk bersembunyi, tapi untuk ini.
memang tak kuat, aku memang lemah. Tapi ketika aku tak menyerah, terus bangkit dan berjuang, pasti akan selalu ada jalan untuk menang. Wahai sapi, wahai beruk, udah nih, kita harus nyari jalan keluar dari tempat begini. Jangan buang-buang waktu di sini. Benar, kita jangan buang-buang waktu di sini. Daripada buang waktu, mendingan buang hajat. Mama mia lezatos, utang lega ngisinya uratos. Wow, sapi biadab, geser, aku juga mau buang hajat. Jangan di situ, bang, makan tempat, ditumpuk aja. Ayo bang Pot, giliranmu, gundulmu. Ayo bang, gak usah malu-malu, bisa tumpuk tiga nih bang. Bodoh, ayo nyet, cepetan nyet, keburu lumer ini kenapa Nash? Diam lu, bikin menara bang, kau bikin yang panjang, segini nih. Lu pikir gue apaan? Ini lubang bukan cetakan roti, mana bisa sengaja bikin yang panjang bego. Udah gak usah main begituan. Iya, dilempar, ayo bikin lagi bang. Gak usah, pul udah pul. Udah, dasar sapi gak beradab. Lu juga. Aku juga sapi, lu juga gak beradab. Bukan lu juga sapi, maksudnya bodoh. Lah rame bener ini, mau kemana, ada pengajian apa? Tapi mereka bawa tusuk gigi ultra menyet. Tombak bang, itu tombak. Lah gigi mundur, dompetnya ketinggalan kali di rumah ya. Lah kesini, ngapain adek-adek liatin kita? Nggak pernah lihat personil K-pop apa? Udah sana pulang, nanti dicariin mamanya. Tidak dapat tangkapan lebih banyak. Serang. Apa ini? Tiba-tiba nyerang? Dasar bodoh. Datang-datang mukulin kita kau, ha? Aku tumbuk mukamu sampai itu lah, ha? Monster nggak ada otak. Mereka kuat, lari. Lari, kejar nyet, Pol. Aku tumbuk mukamu sampai lebaran haji. Pol, udah, Pol. Kau juga mau kutumbuk? Apa? Syaipul ini? Lu ngapain? Ayo buru kejar tuh monster. Di sana ada manusia. Bagus kalau begitu bawa sini. Makanan kita jadi bertambah. Tapi mereka kuat. Rani, Kang Sai, ngapa lu dikurungin kayak burung lovebird? Pot, nyet, Syaipul, tolongin kita. Ternyata ini jebakan, Pot. Harta karun ini jebakan agar manusia seperti kita datang dan akhirnya ditangkap mereka untuk jadi santapan. Waduh, tolong bebaskan kami, bro. Tolongin. Pertama, lu yang rebut tuh peta harta kirun padahal yang nemu si Pret Chicken. Kedua, sayang adek kakak. Diam lu. Kedua, engkau acung kakinya kena jebakan padahal lu berangkat satu tim. Tapi gara-gara begituan lu tinggal begitu aja. Jadi mau ditolongin gak dia nih? Diam lu. Kalau dia lagi ngomel jangan dipotong. Diam lu. Dengar kakak, tiga kesalahan lu. Dengar Pot. Iya dengar, kita menyesal. Giliran begini aja lu minta tolong kita. Ini sudah terlalu berbelit-belit. Tangkap mereka, masukkan ke perangkap. Ayo masuk. Apa? Kenapa gampang banget lu ketangkap? Udah ngoceh panjang lebar ketangkap juga lu, bujang tua. Lah, ini kita ketangkep apa? Ketangkep, nyet. Dimasukin perangkap juga kita, bang. Mana digembok dari luar? Masa sih digembok? Iya, coba cek. Digembok, nyet. Nggak percaya kamu ya? Tuh, digembok. Wah, iya ya. Terus keluarnya gimana nih? Mana ku tahu? Udah nggak bisa keluar kita kalau digembok begitu. Masa sih digembok? Digembok, Rani. Nggak percaya juga kamu ya? Ini digembok ya? Digembok. Tuh, dengerin. Orang bilang digembok, digembok, orang percaya. Nggak ada yang bisa keluar dong dari sini. Ya nggak ada lah, bodoh. Ini kurungan besi. Keras ini. Udah gitu, pintunya digembok. Mana ada yang bisa keluar dari sini? Marmut, sini ikut gue. Mau ngapain? Set, ya. Set, ya. Lo paham kagak maksudnya begini? Apa? Lo dari tadi bisa keluar masuk lewat celah kurungan ini, bodoh. Lah iya ya. Kenapa lo baru sadar? Ternyata gue bisa keluar. Tapi bagus, karena lo tahu bisa keluar. Lo tahu kan harus ngapain? Tahu. Bagus, lakukan tugasmu, nyet. Sini, sini. Celahnya kelebaran, aku bisa keluar. Sempitin lagi, bisa, mbok? Bisa, bisa. Kambing, monyet, babi. Ngapa lu nangis? Udah gak bisa keluar kita kalau gini. Lo bego! Dasar makhluk-makhluk bodoh. Wah, ngatain kita bodoh. Tampol, Pol. Sembarangan banget itu bacot kalau berbunyi. Rani, lu ngapain balik masuk lagi? Lu bahan baku abon. Bos, tungku sudah siap. Masukkan ke tungku. Siap, bos. Manusianya, bukan gue. Manusianya, bukan gue. Tertawalah kalian selagi belum jadi santapan. Ayo keluar. Dikata kita bakal diem, kagak ngelawan kali. Kurang ajar, tangkap mereka. Tangkap bagaimana? Yeah.
tidak berguna. Bangkot. Mana mungkin kalian bisa mengalahkanku? Percuma saja melawan, nasibmu akan sama seperti mereka. Galu, bedebah. Apa yang kau lakukan pada Jalu? Ayo Rani, minta harta emas yang tadi. Kita bisa kaya raya. Aku minta selamatin Jalu dan Kohacung. Hah? Baiklah, jika itu permintaanmu. Dek, ayoh, Kohacung, Jalu. Mereka lebih penting daripada harta. Ayo pulang, naik sini Jalu. Tadi berantem lawan 3 monster full. Kau hebat, Jalu. Keren. Mantap.